Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Pidul Bengkel. Ini biasanya di sini ada mata kucing ya. Di tempat dudukan plat nomor ini ada yang kosong. Makanya akan saya kasih lampu. Jadi pakai lampu LED yang 12 volt. Ini ya. Dan kalau hujan jangan takut koslet, karena ini nantinya walaupun ini ada positif ada negatif, tapi pemasangan kabel itu ke positif semua. Jadi yang ini positif, yang ini jadi positif juga. Semacam di flip-flop, jadi seperti sama dengan lampu indikator. Hanya ini pakai yang 12 volt. Jadi nggak pakai resistor, nggak pakai apa ya. Hanya lampu aja. Kabel. Oke, langsung aja. Ini caranya. Ini sebelum dipasang, lampunya mesti dicek dulu ya, nyala apa enggak. Dan untuk memastikan kabel positif yang mana. Ya, ini nyala. Nyala ya. Berarti yang putih ini positif dan yang hijau ini negatif. Ini saya pasang lampunya dulu. Ini tempatnya pas banget untuk lampu 12 volt ya. Lampu strip. Pas banget. Ini kalau kabel tinggal ngerapihin ya. Ini kabel, ini harus yang panjang ya, karena akan ke depan, yaitu ke handle rem depan. Jadi pemasangannya bukan kabel positif negatif ya, tapi positif positif. Ini saya sambung kabel dulu. Dan ini kabel yang putih saya sambung kabel merah, jadi yang merah nanti positif dan yang hijau itu saya kasih kabel kuning sambungin. Jadi yang kuning ini negatif ya. Dan ini kabel usahakan yang rapi ya, masukin body seperti ini nyampe ke depan. Dan ini kabelnya udah saya rapihin, jadi ke sini masuk ke dalam dan nyampe keluarnya ini. Lumayan ya, nggak kelihatan rapi kata saya. Oke. Jadi kita fokusnya di dua kabel switch rem ini ya. Yaitu ini Honda warnanya hitam dan hijau kuning, hijau strip kuning ya. Ini biar paham saya cabut aja semuanya. Nah, ini kabel warna hitam dan hijau strip kuning. Kayak gini ya. Nah, ini kabel yang positif ini, yang ini yang dari lampu ya. Disambung atau digabung ke kabel warna hitam. Kayak gini. Kemudian dipasang ke kaki dari switch ini ya. Pasang ke tempatnya kembali. Dan
satunya yang kabel negatif lampu ini ke kabel hijau strip kuning ya, disambung. Ini positif juga loh. Jadi ini sama dengan lampu indikator. Jadi nggak ada negatif-negatifnya ya. Aman, nggak bakal koslet. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi begini ya. Ini kunci kontak saya on. Saya hidupkan ya motor. Nah ini langsung nyala. Tetapi kalau di rem ini mati, ini nyala. Kalau remnya dilepas, nah ini yang hidup, rem mati. Anjay. Lampu senja nyala itu kayak gini, kalau ngerem, nah ini kalau ngerem, jadi sangat mudah ya, hanya dengan modal lampu strip 12 volt. Anda bisa beli yang panjang, bisa dipotong-potong, dan cara pemasangannya juga sangat mudah. Nggak ada kabel yang menuju ke negatif, jadi kedua-duanya dari lampu ini kabelnya itu ke positif semua, dan itu sangat aman. Oke, barangkali ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam Pidul Bengkel.